Mengapa DeFi Decentralized Finance bisa menjadi kekuatan pengganggu dalam keuangan setelah tantangan interoperabilitas terpecahkan? Pasar keuangan telah mengalami pukulan hebat tahun ini, dengan tingkat inflasi dan utang yang meningkat. Tapi seperti pepatah terkenal, di tengah kekacauan ada juga peluang. Peluncuran Bitcoin pada tahun 2009 membuka jalan bagi era keuangan yang sama sekali baru, pasar yang terdesentralisasi. Meskipun dibutuhkan lebih dari satu dekade untuk inovasi DeFi menjadi kenyataan, ceruk kripto yang baru lahir ini sekarang menikmati lebih dari 52 miliar US dollar total nilai yang terkunci atau TVL-nya. Mungkinkah DeFi menjadi jalan keluar dari kekacauan keuangan saat ini di seluruh dunia? Kebanyakan kripto asli akan berpendapat bahwa itu memang masa depan. Demikian pula sebagian besar penggemar berat tradisional percaya bahwa DeFi adalah model lain yang sedang lewat. Konon, tren terbaru menunjukkan bahwa DeFi perlahan menjadi kesayangan di pasar retail dan institusional, dengan bank tradisional seperti JP Morgan melunakkan sikap mereka terhadap aset digital. Keuangan dan blockchain yang terdesentralisasi adalah nyata, teknologi baru yang dapat digunakan baik secara publik maupun pribadi, diizinkan atau tidak, CEO JP Morgan, Jamie Dimon. Dilema interoperabilitas DeFi. Sebanyak DeFi kemungkinan merupakan pengubah permainan, ada banyak yang harus dilakukan sebelum dapat bersaing untuk mendapatkan modal di pasar lama. Terutama inovasi yang ada di ruang ini sering sekali terbatas pada satu ekosistem. Ethereum saat ini memimpin paket dengan 55% pangsa pasar TVL. Dengan kata lain, protokol DeFi beroperasi di lingkungan tertutup yang mengalahkan logika akses tanpa izin ke layanan keuangan di bawah pasar terpadu. Dengan asumsi seorang investor memiliki uang mereka pada aplikasi DeFi berbasis Ethereum, proses mentransfer dana ke ekosistem lain seperti Avalanche atau Solana tidak semudah itu. Ini adalah rintangan besar terutama bagi pemula yang bergabung dengan kereta musik Web 3.0. Faktanya, sejumlah besar calon pemangku kepentingan DeFi kehilangan minat segera setelah mereka menyadari bahwa betapa rumitnya memanfaatkan peluang di seluruh bidang. Sisi baiknya, inovator kripto selalu cepat mengadopsi. Tantangan interoperabilitas sedang ditangani oleh beberapa inovator di industri tersebut. Beberapa solusi terkemuka yang telah diluncurkan di lini ini termasuk Parachain Polkadot, Cosmos, Interblockchain Communication Protocol atau IBC, dan platform hosting kontrak pintar Tern. Sementara yang terakhir adalah anak terbaru di Block, infrastruktur multi rantai Tern menonjol dari yang lainnya. Tern, registrasi kontrak cerdas sumber terbuka. Sebelum membahas secara spesifik, perlu dicatat kontrak pintar adalah program prakode yang dirancang untuk beroperasi sebagai perantara. Alih-alih mengandalkan broker atau bankir, protokol DeFi bergantung pada kontrak pintar untuk secara otomatis menjalankan proses setelah kondisi yang dikodekan sebelumnya terpenuhi. Namun, hingga peluncuran Tern, sebagian besar kontrak pintar dibuat khusus untuk satu jaringan blockchain saja. Platform hosting kontrak pintar ini memperkenalkan blok bangunan berdasar yang menyatukan inovasi DeFi di bawah satu payung. Idealnya, Tern memiliki fitur smart contract registry yang dapat menampung beragam jenis kode. Pengembang di ekosistem kripto yang ini membuat produk multirantai fleksibel untuk berkontribusi pada repository open source Tern, di samping fasilitas tambahan seperti remunerasi kapanpun kode mereka dieksekusi oleh orang lain. Jika dunia bergerak untuk merangkul pasar yang terdesentralisasi, solusi interoperabilitas seperti yang ditawarkan oleh Tern akan menjadi bagian integral dari infrastruktur. Pasar DeFi harus menawarkan utilitas yang sama untuk keuangan tradisional, dengan keuntungan tambahan dalam hal tata kelola mandiri dan insentif komunitas untuk berkontribusi pada jaringan on-chain. Ringkasnya, pelaku pasar keuangan saat ini sedang mencari solusi baru untuk melepaskan diri dari sifat beracun perusahaan dan pemerintah. Dengan aset kripto yang selamat dari masa-masa yang tidak pasti, sudah saatnya para pemangku kepentingan lebih mempertimbangkan potensi mereka. Mengapa menderita di bawah cengkeraman perantara pihak ketiga ketika DeFi menawarkan lingkungan pasar peer-to-peer? Dengan ekosistem terdesentralisasi yang muncul sebagai alternatif, fokus utama seharusnya adalah memperbaiki masalah mendasar untuk menarik lebih banyak modal dan sumber daya manusia. Pada intinya, para inovator harus membuat DeFi lebih interoperabel dan mudah diakses oleh semua orang. Memecahkan tantangan ini akan menjadi langkah besar menuju masa depan keuangan yang cerah. Sementara itu, kalau kita lihat di sini di CoinMarketCap, market masih sideways ya teman-teman ya.
belum terlalu naik signifikan, turunnya 5%, naiknya 2%, turunnya 10%, naiknya 5%. Menarik untuk kita pantau terus ya teman-teman, bagaimana perkembangan terbaru terupdate dari industri cryptocurrency, utamanya sistem DeFi, Decentralized Finance, yang mana akhir-akhir ini mendapat tekanan berat dari The Fed dan pemerintah di seluruh dunia terkait bagaimana mereka ingin mencari celah untuk membuat regulasi yang ketat bagi industri cryptocurrency, karena buat mereka itu adalah musuh terbesar daripada sistem keuangan tradisional yang saat ini, yang dari dulu hingga saat ini kita gunakan. Demikian informasi singkat dari saya tentang industri decentralized finance, cryptocurrency, di mana cryptocurrency diproyeksikan akan menjadi mata uang masa depan teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rupul di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, keep the orb, be diamond hand. Salam cuan.